Mbak Min, dikasih mancing berapa Mbak Min? 5 biji ya? Ya. Ukurannya berapa Mbak? Soalnya tadi ada yang bertanya-tanya sama Mbak. Masalah mengenai mancing cuminya ukuran berapa ini? Nomornya? Nomornya 435. 35 ya? Ya. Coba lihat dilihatin ya Mbak Min. Oh. Mbak. 35. 35 ya? Ya, oke. Okay. Oh, seperti ini guys, ternyata lu. Mang, setiap kali melaut biasanya penghasilannya berapa? Penghasilannya ya kadang-kadang 700, kadang-kadang 1.500. Yo, paling banyak Mang, paling banyak. Banyak kemarin bersama kamu itu. Yo, 7 juta. 3 juta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi guys bersama kami Jupri Samad. Dan di video kali ini kita akan menjawab request dari teman-teman semua guys. Soalnya banyak banget teman-teman yang berkomentar mengenai pancing. Kita akan reviewnya langsung guys bersama si Raja Pancing. Dan buat teman-teman sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe guys, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jupri Samad. Kita akan melihatnya langsung kayak apa review pancing hari ini bersama si Raja Pancing yang langsung. Tonton terus ya. Halo guys, alhamdulillah ini akhirnya kembali lagi bersama teman-teman kita guys. Halo, ini kita akan lihat langsung. Ini ada apa? Oh, memperbaiki ini. Memperbaiki pastikan. Oh, aktivitasnya kurang lebih seperti ini guys, untuk mempersiapkan perang nanti malam bersama cumi kemungkinan ini. Lho Mbak Min, lho Mbak Min juga Mbak, ngerangkai atau gimana Mbak Min? Ngerangkai mas, ngerangkai. Oh, cari cumi nanti malam, kalau dapat, nggak dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat? Alhamdulillah. Lho Mbak Min, dikasih mancing berapa Mbak Min? 5 5 biji ya? Ya. Ukurannya berapa Mbak? Soalnya tadi ada yang bertanya-tanya sama Mbak, masalah mengenai mancing cuminya ukuran berapa ini? Nomornya? Nomornya 435. 35 ya? Ya. Coba lihatin ya Mbak Min. Oh. Mbak. 35. 35 ya? Ya, oke. Okay. Oh, seperti ini guys, ternyata lu. Ini nomor 35. 35 ya? Ya, siap. Ini bos. Warnanya merah putih. Nah. Ini ampolo. Enggak ada orangnya Mbak Min? Enggak ada. Gak dikasih orang ya? Dikasih. Oh, soalnya pancing cumi juga ada seperti udang guys, tapi gak dikasih ini. Dasaran atau paling bawah Mbak? Paling atas ini. Atas kontrak berarti ya? Ya, kontrakan. Yang bawah gak dikasih? Enggak. Oh, ini kontrak guys sistemnya. Tapi dikasih 5 Mbak? 5? 5 aja. Oh, dikasih 5 guys. Ini Mbak Min ini lihai juga masalah mancing Mbak. Kalau proses pancing seperti ini, cuma mas satu pancing habis berapa Mbak? Masalah uangnya. Baru lo masih membuat baru lo. Berapa ya? Ono 60. 60.000. Wah, gini Mbak. Komplit ya. Berarti ya baton timah. Baton iyalah pemberat. Ya, pemberatnya. Mancing cumi. Habis 60.000. Ya. Ya, bos. Lah hasilnya Mbak? Hasilnya ya dapat ratusan juta ini. tenanan baik lo. Iya. Yo, ternyata jutaan guys. Iya. Paling banyak berapa juta Mbak? Kalau banyak itu 1.500.000, 1.500.000. Lu padahal lu modalnya sudah ewu ya 60.000. Ya oke, siap bos. Modal sedikit guys, tapi hasilnya banyak banget lo. Ini kita review langsung bersama orangnya guys, yang ahli mancing di tengah laut ini. 60.000 hasil sedikit, penghasilannya besar banget loh. Ini satu malam atau gimana Mbak Min? Ya berapa? Beberapa hari? 4 malam. Kalau musimnya nambah gak ada satu malam udah dapat banyak Mbak Yo? Dapat 20 biji dalam sehari. Padahal modalnya sedikit tapi masalah penghasilannya loh guys. Ini dari salah satu si Raja Pancing ini bersama Mbak Minnya langsung.
dikasih 5, dikasih jarak berapa meter, Mbak? 2 meter sesuai jaraknya 2 meter ini. 2 meter sesuai rencana apa tergantung, Mbak ya? Siap, bos, siap. Oh, ini bisa Mbak menyala langsung. Mbak. Mbak Min. Yang di bawah melaut hari ini itu alatnya ada apa aja, Mbak? Pancing cumi. Cumi, ada perawi. Pancing ikan. Pancing ikan ada. Oh, iya, kemarin dapat manu ini, guys. Super besar-besar ini. Ini ahli mancing ikan juga, ahli mancing cumi juga, guys. Ini juga pastikan, mati udah persiapan. Pastikan. Mati. Wes, time pastikan juga ini. Yang soalnya bahaya banget, guys, di tengah laut. Misalkan kalau berkumpul sama orang ini loh. Soalnya orang ini itu Masya Allah bangetan pokoknya. Padahal harta kayaannya udah banyak, tapi udah berangas ini. Hei, jadi seberangas. Ini orang kaya tapi orang kaya ngerekes, pura-pura miskin, ngerekes, suka kurang, suka makan lemah. Dan ini ada lagi nih. Ini yang jadi masternya laut, si Raja Mancing, akhirnya jumpa langsung kepada orangnya, guys. Soalnya banyak banget teman-teman kita ini, teman-teman dari Cupli Samad yang penasaran mengenai mancingnya si Raja Mancing ini, guys. Mang Esli atau si Raja Mancing ini lagi apa, mang lagi ngapain ini ceritanya? Merangkai atau memperbaiki ini? Oh, juga merangkai, juga memperbaiki pancing cumi, guys. Cumi emang ya? Oh, ini rencana dikasih berapa ini? Kurang lebih 20? Enggak sampai 12. 12, guys, 12 biji. 12 biji. Ampul, mang? Ya, 10. Coba lah salah satunya dudun lah, mang, dudun lah. Nomornya. Loh, nomor berapa, mang? Nomor kurang 35. 35 berarti ya? Oh, soalnya tadi ya, ada yang 25 ada, 35 ada. Berarti campur, mang, campur ya. Oh, ini saja mancing, guys. Buat teman-teman yang penasaran, kita spill langsung bersama si Raja Mancingnya ini, guys. Ini setiap melaut itu nggak bisa dikalahkan ini. Oh, nggak bisa dikalahkan, guys. Bersama si Raja Mancing ini. Mang, tembus dari bawah ke atas atau gimana, mang? Iya. Oh, 12 ini ya. Ukuran tali ini pelamar ya. Pelamar tahu jenis tali ya? Ukuran 20. Tali ini 20. Ya. Oh, 20, guys. Tadi pancing cumi udah, soalnya kemarin-kemarin banyak yang berkomentar, guys, mengenai pancing cumi ukurannya berapa dan talinya ini juga ukuran berapa, guys? Ukurannya tali 20. Dan pancing cuminya tadi sudah direpsu bersama Ngesli ukuran 35 dan 25, guys, kebanyakan. Dan nanti loh, ini udah dirangkai ini. Emang ini baru merangkai. Baru merangkai, mang, ya. Oh, nanti malam baru perang melawan cumi-cumi. Mang. Kan ini 12 beda banget sama Dek Armin tadi. Kalau milik Mang Esli si Raja Mancing ini habis berapa kalau diperkirakan dengan minimal uang? Emang habis berapa, mang? Kurang lebih ya kalau saya. Pribadi ya. Kurang lebih kadang-kadang 100, kadang-kadang 100.000. Iya. Oh, tambah lebih banyak, guys, ini. Banyak. Soalnya itu kadang 60 bisa 100, mang, ya. Iya. Es modelnya segitu. 60 mencapai 100.000, mang, ya. Oh, itu model utama buat si Raja Pancing. Kita akan tanya lagi, guys, mengenai penghasilan. Soalnya ini setiap malam laut penghasilan banyak banget loh. Kalau saing bersama si Raja Pancing ini, mang, setiap kali melaut biasanya penghasilannya berapa? Penghasilannya ya kadang-kadang 700, kadang-kadang 1.500. Yo, paling banyak, mang, paling banyak. Banyak kemarin bersama kamu itu. Yo, 7 juta. 3 juta. 3 juta. Ya, 3 juta. 3 juta pas berarti. Oh, guys. Modal sedikit
tapi penghasilannya banyak banget guys. 3 juta mang yo. Ya, berapa malam mang? 6 malam 3 juta. Oh, biasanya itu yang narik itu biasanya 1 malam 2 malam. Yang lainnya biasanya enggak narik mang yo biasanya yo. Oh, ini serah cepat guys. Ini setiap kali malam itu penghasilannya di atas rata-rata pokoknya ini. Ini udah dikasih pengalaman langsung kepada si Rancip Mancing guys, Mang Esli ini. Mang, pesan buat teman-teman yang lain biar dapat mancingnya itu biar heboh atau biar seperti Mang Esli pengalaman ini. Kalau saya ya, kalau pakai umpan itu yang baru, yang baru biar cumi-cumi, menarik cumi-cumi seperti ya. Mancing cuminya bodoh ya Mang ya, yang baru semakin menarik berarti ya. Oh ternyata gitu guys. Ini udah dikasih pengalaman pribadi dari Mang Esli. Makasih Mang, makasih, makasih. Seperti itu guys, mancing cumi di tengah laut itu seperti itu. Modalnya sedikit tapi penghasilannya banyak banget. Pokok buat teman-teman yang ingin ikut melaut jangan lupa merapat langsung bersama bersama. Yang penting nggak mabuk laut guys, soalnya mabuk laut itu bahaya banget. Apalagi kemarin itu ada teman-teman guys subscriber yang berasal dari luar Rembang, dari pertama awal melaut sampai pulangnya guys gak bisa apa-apa, cuma mabuk terus, mabuk di darat sama di tengah laut beda banget tuh guys. Kalau mabuk di darat itu enak buat happy, kalau mabuk di tengah laut itu hampir setengah mati guys sakitnya itu. Makanya buat teman-teman misalkan kalau mau ikut melaut dipikir-pikir dulu guys, yang penting nggak mabuk ke laut dan kuat mental pokoknya gitu guys. Sistem kita kerja itu gotong royong soalnya, dan kita akan lihat langsung ada lagi nih bersama spill langsung mancing di tengah laut. Halo guys, ini ada lagi nih, lagi ngapain mbak ceritanya mbak? Memperbaiki merangkai, memperbaiki mbak? Merangkai. Oh ngerangkai cumi apa ikan mbak? Ikan. Lu mbak nih di sini ikannya banyak banget mbak. Ikannya manyung. Targetnya manyung ya? Iya. Berarti dikasih mancing berapa mbak di sini? Pancingannya manyung tambah wedhus. Dikasih pancing satu. Satu. Iya. Targetnya ikan manyung tadi ya mbak ya? Iya, pancing satu tapi ada tarik kurang ganggu. Geo gak ganggu yang lain. Pancing nunul. Berarti ukuran mbak, ukuran pancing berapa? Ukurannya 7 senti pancing. 7. Nomor 7. Berarti udah selesai hari ini? Udah selesai. Ya, tinggal perang nanti malam yo. Iya, nanti malam. Eh, kok orang memperbaiki pancing cumi lho, mbak? Yang cumi? Iya. Tapi sebawa? Udah selesai semua ya? Tinggal tinggal perang ya, tinggal perang. Oh, nanti malam guys. Ini perang ini. Soalnya dari depan itu sampai belakang banyak yang memperbaiki pancing. Tadi sempat kita review langsung kepada si Raja Pancing guys. Benar. Si Mang Esli atau si Master Laut. Makasih Bani, makasih Mbak. Iya. Makasih, makasih. Oh, kita akan lihat lagi guys. Ini ada banyak banget ini. Loh. Ini si legendaris guys yang kemarin sempat viral di Cumi Samad. Ini hampir 1 tahun break dari nelayan. Tapi alhamdulillah banget atas doa dan doa teman-teman akhirnya ini kembali lagi guys, balik kerja lagi Mbak Masrim. Mbak Masrim gimana Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah, alhamdulillah guys. Ini lagi melihat, soalnya si Rancip Mancing ini lihat guys, makanya ini banyak yang nonton loh, termasuk Kak Soleh. Kak Soleh lu dari mana aja Kak? Dari tidur. Kasihan tidur ya guys, ini barusan tidur ini. Kasihan ini guys. Eh Kak, memperbaiki nih Kak. Udah selesai semua ya, tinggal perangnya nanti pokoknya ya. Oh, diluncurkan nanti malam guys. Semoga nanti malam strike terus pokoknya. Untuk suasana hari ini sangat mendukung ini. Mantap banget guys cuaca hari ini. Semoga nanti malam settingnya mendapatkan hasil yang berlimpah dan banyak guys, terutama cuaca mendukung.
soalnya cuaca jadi kunci utama buat kita setting di malam hari, guys. Dan ada lagi, guys, semoga nanti malam cuminya banyak banget biar teman-teman banyak yang setrek untuk mancing cumi di malam hari, guys. Ini lokasi kita yang laut ini mendukung, guys. Untuk suasana hari ini mantap. Mbak Mas Rim, nah, orang memperbaiki atau merangkai, Mbak? Eh, hobi mancing. Oh, gimana Mas Dikan? Hobi makan ini hobi. Loh, ini Mbak Mas Rim, guys, yang kemarin sempat viral di channel Cumi Samat. Mbak, apa Mbak? Aku duwe Banjarnegara. Partai? Partai Banjarnegara, kono aku. Sopo jenenge Mbak? Yo, sopo? Ini punya saudara dari Banjarnegara. Itu Pak Wong iki ya, iki Yai Em iki ya. Banjarnegara, guys. Ini punya saudara asli orang Banjarnegara. Salam-salam, Mbak. Buat saudara nih. Sapa eling terus jenenge? Sedik dulur miyu. Ya, dikirim salam. Toh, panggilannya Toh, guys. Orang dari Banjarnegara, salam-salam buat Mbak Mas Rim. Ini alhamdulillah banget, legendaris lagi melihat, menonton si Raja Pancing lagi merangkai atau memperbaiki pancing cumi, guys. Ini yang nonton banyak banget ini. Dan ini ada lagi, guys, ini Kak Dikan juga lagi merangkai juga, yuk. Kok orang selesai-selesai ya Kak Dikan ini? Banyak. Yo, ini Kak Dikan sama Kak Swala ini si pacan itu nakal loh, guys. Pura-pura nggak dapat, tapi setelah ditampilkan itu dapat banyak. Beling, guys, orangnya ini, dua-duanya ini. Pancing goib. Dia mengandalkan pancing goib, guys. Lo udah bilang sendiri. Lo pindah moro tiba. Makan Indonesia ya. Emang seperti itu, guys. Spill video hari ini atau review video hari ini. Pokok buat teman-teman jangan lupa dicontoh langsung biar teman-teman bisa tahu atau bisa lihat, guys, untuk mancing cumi di tengah laut. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Udah dikasih arahan kepada si raja pancingnya langsung. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Cumi Samat. Yang khususnya belum subscribe, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan pokoknya. Dan jangan lupa follow TikTok kami, guys, Cumi Samat 761. Banyak video menarik di situ, guys, biar tidak ketinggalan video-video menarik dari Cumi Samat. Udah dulu, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.